Hai, selamat datang ke video hari ini. So, memandangkan lama sudah saya tidak upload video ke YouTube. Jadi hari ini saya mau share dengan kamu info salah satu homestay yang terletak di Kundasang, yaitu Once Upon a Time Homestay ataupun dikenali sebagai Rumah Kuning. Sebelum itu saya bagi dulu kamu sedikit pengenalan lah tentang homestay ini. Homestay ini dibina pada tahun 2019 dan dia start open business pada hujung tahun 2019. Jadi kalau dikirakan hari ini mungkin dalam 2 tahun lah ini tempat. So, boleh dikatakan tempat ini masih baru lagi. Oke, seterusnya adalah lokasi tempat ini. Lokasi tempat ini pula memang tidak jauh dari Pekan Kundasang. Dia lebih kurang 5 menit saja untuk sampai ke homestay ini. So, ini satu kelebihan lah. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi bercuti, mungkin kita terlupa beli barang kah. Jadi, senanglah kalau kita mau mencari barang keperluan. Oke, sekejap lagi saya akan bawa kamu tengok ruangan bilik tempat kami stay ini. Tapi saya tidak dapat bagi kamu info tentang harga tempat ini lah. Sebab mungkin ada perubahan, saya kurang pasti. Tapi jangan risau, kamu boleh terus kontak admin dia dan saya ada sediakan link di ruangan description. Oke, inilah dia bilik tempat kami stay. Ada 2 katil single size, TV pun ada, tempat masak air panas pun ada disediakan. Heater shower pun ada, dan yang paling best sekali di setiap bilik ini mempunyai balcony masing-masing tempat kita bersantai-santai sambil melihat keindahan Gunung Kinabalu yang paling cantik di Malaysia. Oke, seterusnya, kalau kamu mau datang di sini untuk satu family ataupun lebih daripada 10 orang, jangan risau, di sini ada juga sediakan package untuk big family seperti yang ini, rumah 2 tingkat dan dilengkapi dengan perabot, 4 katil queen size. Kalau masih tidak cukup, kamu boleh minta tambah, dan dapur juga ada disediakan. Oke, next tempat nih, apa yang menarik selain daripada kita bersantai sambil melihat pemandangan Gunung Kinabalu? Oke, jangan risau, tempat nih kamu boleh ambil gambar pos-pos sebab decoration di sini memang cantik-cantik. Kamu tengok saja di sekeliling dia pun nampak macam di luar negara, dan kamu tengok saja desain rumah dia pun macam rumah klasik European gitu. Dan bagi peminat bunga pula, saya rasa kamu akan suka nih tempat sebab banyak bunga yang kena tanam di sini, cantik-cantik lagi bunga dia, tapi saya kurang pasti kalau dia untuk dijual ataupun tidak. Oke, pada waktu malam pula kami bersteamboat, tapi kami cuma bawa bahan mentah dan gas portable saja. Segala kelengkapan dapur yang lain ada disediakan, dan ini adalah satu kelebihan di homestay ini. Tapi kalau kamu ambil package yang untuk family punya, dapur dan segala kelengkapan memang ada disediakan, so kamu tidak payah sharing dengan orang lain. Kamu teruskan menonton video ini sebab saya ada bonus info untuk kamu. Biasanya lah kan, orang yang akan pergi ke Pekan Kundasang ini, orang akan pergi ke 2 tempat yang famous nih, yaitu War Memorial dan Desa Dairy Farm. Tapi ada satu tempat yang saya rasa wajib kamu pergi biarpun satu kali, yaitu Sosodikon Hill. So, bagi kamu yang mungkin akan stay ke homestay Once Upon a Time, kamu jangan lepaskan peluang ini untuk ke Sosodikon Hill. Tapi waktu yang paling perfect untuk ke sana adalah sebelum jam 9 pagi. Sebab selepas jam 9 pagi biasanya Gunung Kinabalu akan ditutupi oleh kabus. Jadi kamu tidak akan dapat nampak Gunung Kinabalu. Perjalanan ke Sosodikon Hill dari homestay ini pula hanyalah sejauh 4.4 km dan hanya mengambil masa 10 menit kalau kita menggunakan kendaraan. Oke, sebelum kita naik ke puncak Sosodikon Hill pula, kita perlu membayar yuran sebanyak RM3. Dan untuk sampai ke puncaknya pula, kita perlu mengambil masa hiking lebih kurang 10 ke 15 menit untuk sampai ke puncaknya. Tapi jangan risau, sebab laluan di sini memang senang saja. Budak-budak, orang tua, orang yang tidak pernah hiking sekalipun akan dapat naik dengan senang. Selepas kamu sampai ke puncak Sosodikon Hill, kamu nikmatilah pemandangan sana puas-puas dan kamu akan sadar betapa cantiknya tempat yang bernama Kundasang ini. Dan saya jamin itu adalah pengalaman yang kamu tidak akan dapat lupakan. Macam saya lah, saya rasa macam saya mau pergi lagi sana, tapi kali ini mungkin saya akan cari lagi spot yang lain. Oke, ini segala info yang saya dapat share dengan kamu dan saya harap video ini dapat bantu kamu lah untuk planning trip kamu ke Kundasang next time. So, kamu jangan lupa tekan subscribe di channel saya ini sebab next video saya akan share lagi satu info homestay yang pernah saya tinggal di Kundasang juga, dan tempat ini saya rasa antara yang paling sejuk lah pernah saya stay. Jadi kalau kamu mau tahu di mana tuh tempat, kamu jangan lupa tekan subscribe, dan thanks for watching, dan kita jumpa lagi di next video.